Ini keadaan Papiopedilum glaucopilumnya per 31 Maret 2020. Udah kelihatan kepalanya. Cuyalah, saya putar dulu. Tuh kecil imut-imut dia. Ah. Enggak terang. Nah, ini dia. Belum, masih kecil banget. Prosesnya juga bakalan lama sampai mekar ini mah kalau anggrek Papiopedilum. Hai tuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Saya mau update keadaan anggrek Papiopedilum glaucopilum saya ini per 13 Mei 2020. Keadaannya udah begini. Tadinya ini kelopak bunganya imut-imut-imut kayak yang sebelah sini. Ternyata dia kayak sepertinya multiflower deh. Ini udah ada satu, ini ada numbuh satu lagi. Ya. Dan untuk anakannya udah mulai numbuh daun yang baru. Dan daun tuanya tetap aja geradakan jelek gitu. Saya udah kasih semprot alkohol, udah semprot hidrogen peroksida. Ya, tetap aja begini. Jadi cara mengatasi daunnya yang jelek begini, satu-satunya cara adalah saya lepas daunnya, gitu ya. Tapi saya nggak mau ganggu dulu, soalnya dia lagi berbunga nanti stres. Jadi saya biarin, ya. Kalau daun yang baru nggak apa-apa loh, hijau aja bagus. Dan saya pikir mungkin karena debuan, jadi saya udah lap ya daun-daun barunya. Tapi lama tuh, ya. Kalau debuan dia mungkin gitu ya. Nggak tahu jadinya ini sebenarnya kena hama atau enggak. Ya udah ntar saya buang kalau udah mekar bunganya. Mulai kebuka kuntum Papiopedilumnya. Ini hari ini 19 Mei 2020. Mulai kebuka agak pink kemerahan, dan ini satu lagi yang kecilnya itu jadi multiflora dia. Sehari kemudian 20 Mei 2020, di prosesnya cepet kalau udah apa ya, kuntumnya ini udah mulai membesar. Di dalam sehari udah langsung kebuka tuh, tinggal keangkat topiknya ini. Cantik banget deh pinknya di tengah ini, ya pinknya cakep. Tuh penasaran lihat besok. Dan waktu awalnya itu kuntum Papiopedilumnya awalnya itu kecil banget sampai saya ya mikir ya ampun kecil amat. Nggak taunya dia lama-lama besar 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 dan kayak begini cakep banget. Ini satu lagi ya. Jadi ini dulu dan nanti yang belakangan. Ya, asik deh. Jadi bunganya bisa dipandang-pandangin lama. Dan dua Papiopedilum saya itu, ini yang Debbie Robinson sama yang Delena TI, dia musim gugur baru berbunga. Kalau yang ini masih musim semi, udah akhir-akhir musim semi sih sekarang ya. Cakep banget. Udah hari ketiga mekar, biasanya sih lady slipper orchid atau Papiopedilum 2 mingguan tahan mekarnya. Tuh yang sebelah sini masih lama dia mekarnya. Cakep ya. Ini keadaan Papiopedilum glaucopilum per 7 Juni 2020, masih awet mekarnya. Saya suka deh ini apa kelopaknya yang ini. Apa sih namanya, layannya melintir. Dan yang satu lagi
lihat deh. Ini yang ini ya. Ini anak apa bakal bunga berikutnya. Tuh, udah mulai makin membesar. Nanti jadi kayak begini dia. Ya, Frauensu.